mana dapat nama nasi lemak di perantau ni? Okay. Di perantau ni sebab berniaga kat perantau lah. Kat flat si perantau. Asal berniaga kat situ lah. Kalau asal ni, kalau nasi lemak ni pada asal Pahang lah sebenarnya. Kampung Pahang. Baik, resepi daripada siapa? Resepi dia ambil apa, belajar lepas tu ambil sini sikit, campur lah campur. Dia olah resepi sendiri lah. Dari jam ke, okey, biasa dari pukul berapa ke pukul berapa penyanggaan dijalankan? Berniaga start pukul 7 pagi, pukul 10 lah, 10 pagi. Harga kalau nasi lemak biasa, RM1.50 lah. Kalau ayam, gantung pada ni lah. Kalau ayam RM4.50, sotong RM4.50. Atas tu dah dah, atas selera masing-masing. Dari segi sambutan pelanggan di kawasan ini macam mana? Kalau nak dikira tu hari-hari memang macam yang Encik nampak tadi lah. Begitulah hari-hari. Nasi lemak dia sambal dia sedap dan dia berbaloi lah kalau beli. Kenapa? Dari segi harga? Harga pun okey. Lalu minat nak beli apa kat sini? Biasa nasi lemak telur goreng dengan ayam ni. Okey. Setiap hari ke macam ni? Setiap hari tak pernah miss. Okey. Sama. Kau pula komen sikit pasal ni. Dapat tahu ni pelanggan tetap ni. Ya ke? Alamak, ada cop ke? Okey. Memang hari-hari kat sini lah. Nasi lemak dia marvelous. Lagi? Lepas tu kirim ke buat makan sendiri? Buat makan sendiri, kadang-kadang kirim. Macam tu lah. Tapi memang hari-hari lah. Satu hari berapa bungkus beli? Nak jujur ke apa? jujur je. Sudu tak ada lah? Yang ni biasa 2, biasa 4. Okay, terima kasih. Komen sikit pasal nasi lemak di perantau ni. Apakah yang kesedapannya? Bau beli, bau datang ni. Tak dapat tu, baru nak cuba. Okey. Dapat viral daripada mana ni? Tak ada, dah pusing je. Okey. Okey, dah tadi dengan nasi lemak di perantau ni. Pertama kali, hospitality ni dia, keceriaan dia, kita ada pelanggan. Kedua, nasi lemak dia terbaik. Sambal yang paling unik. Kemudian pelbagai menu untuk di add on kan dalam kita punya nasi lemak pun. Bagi yang berminat untuk merasai keenakan nasi lemak di perantau.